Kapal silam, kawan. Kapal silam. Strike, kawan. Umpan mangkok es krim saya. Strike. Strike, baby tuna. Mangkok es krim, kawan. Mangkok es krim, kawan. Soalnya ikan tuna yang ukuran besarnya pada kabur. Pada kabur, kawan. Lari ikan tuna, kawan. Ikan tuna yang ukuran besarnya lari, kawan. Karena lumba-lumba. Allah Akbar. Jadi sekarang saya harus terpaksa mencari ikan baby tuna untuk menutupi ongkos. Mantap. Mantap, kawan. Ikan baby tuna ya. Strike lagi, kawan. Nah, cari ongkos dulu, kawan. Soalnya ikan tunanya lagi sepi, yang kurang besar baru habis dihajar ikan lumba-lumba tadi. Jadi saya mancing tenggelam menggunakan mangkok es krim. Umpannya dari mangkok es krim, kawan. Strike. Ikan baby tuna. Mudah-mudahan biasanya kalau habis dimasuki ikan lumba-lumba paus itu biasanya paling cepat itu ikannya kembali 3 hari, kalau tidak sampai 1 minggu, kawan, baru ikan tunanya balik lagi. Biasanya seperti itu. Jadi saya mancing dulu ikan tuna yang kurang kecil buat ongkos. Mantap. Strike lagi, kawan. Strike lagi. Ikan ekor kuning, kau pace-pace kau kita bilang, kawan. Baby tuna. Mantap. Umpannya dari mangkok es krim, kawan. Oke. Alhamdulillah, kawan. Ikan ekor kuning atau baby tuna saya sudah penuh 1 ember. Saya akan simpan di dalam palka atau di biar ikannya segar. Oke, kawan. Saya simpan dulu ikan saya di dalam palka biar kesegarannya tetap mantap.
Beginilah kawan kondisi di saat malam hari di tengah laut. Saya hari ini harus bermalam di tengah laut sendirian kawan, karena kondisi rakit sangat sedih sekali. Padahal tadi sempat muncul ikan tunanya, tapi begitu masuk kawanan lumba-lumba paus, semuanya berubah. Kondisi rakit jadi sedih. Ya. Ayalah padaku walau di gelap malam, kata sendirian. Banyak bintang yang berkilauan menemani sampai akhir malam. Ya, sambil menghibur suasana hati kawan. Percayalah padaku, kalau di gelap malam engkau tak sendirian. Banyak bintang yang berkilauan menemani sampai akhir malam. Mungkin kawan, selamat beristirahat kawan. Saya lanjut dulu istirahat tidur. Sampai besok kawan. Alhamdulillah kawan, saya barusan selesai makan sahur. Selesai makan sahur kawan, sambil menunggu waktu sholat subuh. Alhamdulillah saya makan sahurnya nasi sama kapal rendi kawan. Alhamdulillah makan sahur nasi sama kapal rendi. Sambil menunggu waktu sholat subuh. Mudah-mudahan sebentar pagi ikan tunanya muncul kawan, tetap kelihatan. Soalnya ya kawan, masih pagi-pagi ikan marlin sudah menyambar umpan saya, umpan tunda saya kawan. Oh, kerepotan saya. Kemarin kawan menyambar umpan tunda saya sepagi-pagi sekali kawan. Kemarinnya sudah menyambar umpan tunda saya. Gambarnya kawan, masih sudah menyambar umpan saya kawan. Wih, marlinnya mengamuk.
kawan, berhasil menaklukkan ikan marlin. Alhamdulillah, cukup repot kawan, tapi alhamdulillah berhasil kawan ikan marlinnya kita ditaklukkan. Pakai umpan tunda kawan, versi ikan terbang masih ada di mulutnya kawan. Pagi kawan, mataharinya barusan tersenyum. Mataharinya barusan tersenyum kawan. Sambutan di pagi hari ikan marlin. Mantap. Umpan saya disambar ikan marlin kawan. Masih pagi-pagi. Umpan saya sudah disambar ikan marlin. Atau ikan layar, kalau kita bilangnya ikan layar kawan. Oke kawan, mungkin saya naikkan dulu ikan layar saya di atas perahu. Layar. Bibit tuna. Kita ikan seperti ini kawan. Mudah-mudahan monster tunanya menyambar. Soalnya ikan tunanya tenggelam kawan, yang kurang besarnya. Ya, mudah-mudahan umpan hidup ini disambar kawan. Oke, kita akan tunggu. Nanti beberapa saat. Mudah-mudahan disambar umpan. Thank you.
depan pelumpung saya disambar kawan. Umpan hidup saya disambar. Alhamdulillah, percobaan mancing menggunakan umpan hidup langsung disambar kawan umpannya. Saya menggunakan umpan hidup langsung disambar. Alhamdulillah. Ikan tuna luar biasa kawan. Mantap. Kawan, saya akan lanjut lagi pencariannya menggunakan umpan hidup. Naikkan dulu di atas palka. Kawan, sudah berhasil saya naikkan di atas palka. Mantap, sambarannya mantap kawan. Tuna sirip kuning, memang warnanya cantik. Oke, lanjut. Astagfirullah, ini kapal mungkin capnya tidur ke apa ini. Dia tidur ke apa, orang yang pengen kemudi ini. Ini mau tabrak rakit ini. Astagfirullahaladzim, ini lagi tidur ke apa orangnya yang bawa kapal ini. Atau dia sengaja. Ih, rakit itu, rakit itu. Astagfirullahaladzim, gimana ini? Celaka, dia tabrak rakit nanti ini. Celaka, celaka kawan. Celaka kawan. Rakitnya sasaran. Ini orang lagi tidur ke apa orang ini? Ini rakit, selesai rakit. Celaka rakit. Ini orangnya tidur atau sengaja? Tidur atau sengaja ini, bagaimana ini orang bawa kapalnya amburadul sekali.
Bega sekali. Sambar rakit begini nih.